どうしたって一の肩おいレクイエムズキャオリー術式ハウト全集中水の呼吸。Oke, teman-teman, so ya. Yeah. Ini game update lagi ya, AOPG ya teman-teman ya, itu Dragon Fruit ya. Dan baru ada boss baru juga, ya entah kita akan coba. Tapi gue mau, apa ya, mau marah-marah dulu ya. Ini karena kalian bisa lihat duit gue habis, Pak. Kemarin pas gue recording yang pas nih True Santoryu, kalian bisa lihat duit gue berapa di situ ya. Kalian bisa lihat, gue gacha dengan duit sebanyak itu untuk mendapatkan buah iblis dragon, guys. Dan gua tidak dapat satu pun, nggak dapat guys, satu pun. Sampai mochi gua banyak banget, lihat imagine mochi gua banyak, pau gua banyak nih ya. Pau banyak banget tuh, pau ada lumayan, nggak banyak banget sih cuma ya ada lumayan lah. Padahal pau itu lumayan langka loh ya kan. Lalu pinik gua udah, waduh udah nggak bisa kehitung lah tuh banyak banget anjing. Gua sampai males ngeliat pinik sumpah. Ya, ya, itu dragon gue gak ngerti chance-nya berapa persen, Jo. Itu kayak 0,01 atau berapa gitu, I don't know, man. Yang pasti susah banget. Kalau kalian dapet dragon, wah kalian hoki sih. Cuman gue denger-denger di Discord nih. Ya, gue denger-denger di Discord-nya mereka. Katanya sih burik, guys. Katanya burik ya. Gak tau kenapa gue katanya burik, jadi ya. Ya sudah lah, ntar gue tetap akan coba untuk dapetin. Jadi kalian tenang aja ya. Kalian tenang aja, gue akan coba untuk dapetin. Tapi ya emang susah banget. Dan kalau kalian dapat ya bagus lah ya, alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah kalian dapat gitu kan. Karena gue ngabisin, I don't know, 30 billion 30, bayangin guys, 30 billion gak dapet, cuk. Gue gak ngerti lagi sih itu rarity-nya berapa dah. Gue gak ngerti lagi. So ya, selain ada update buah iblis yang dragon tadi, ada Kaido juga. Kaido tuh tempatnya di tempat Oden tuh di sebelah sana teman-teman ya, kita kesana ya lah. Ada Kaido juga di tempatnya Oden. Ini kenapa gue gak mau terbang? Oke, ke tempat di tempatnya Oden ya. Dan itu dia ngedrop aksesori sama ngedrop senjatanya dia, senjatanya si Kaidonya ya, yang klubnya itu loh, apa sih namanya, yang dia pakai jurus Thunder Bagua itu loh. Nah itu loh, dia ngedrop itu, dan katanya itu lumayan bagus juga tuh, katanya lumayan bagus ya. Cuman sumpah susah banget lawan Kaido, Pak, nggak bohong guys, susah anjir. Gue nyoba lawan Kaido ya, ini ada lumayan banyak nih, kita coba aja nih ya. Tuh dia kan, dia pengen lawan Kaido juga kan, ini kan mereka pengen lawan Kaido kan ya. Jadi kita armament haki dulu. Kita coba langsung kali, kita coba langsung ngelawan aja teman-teman ya, karena emang susah, cuk. Gue gak yakin bisa menang sendirian sih, sumpah. Gue gak yakin bisa menang sendirian. Ini dibantuin orang juga nih. So ya, untungnya di sini kalau misalkan kalian ngelawan terus kalian mati, kalian balik lagi darahnya kayak nggak bertambah gitu loh. Jadi agak-agak gampang gitu lah teman-teman ya. Dan by the way sebelum kita ngelawan Kaido, ada aksesoris baru, tapi kalian mesti beli pakai gemba. Jadi sekarang kalau kalian ke menu nih, terus kalian ke sini. Nah, itu di sini ada gem shop. Nah, ini dragon nih. Anjing nih bentuknya kayak gini tuh ya teman-teman ya. Dragon ya, ini kalau gue spin dapat gak ya? Apa gue coba ya? Anjir mahal banget, imagine 600, Pak, harganya 700. Gokil, emang nyari duit anjing nih orang ya, bener-bener imagine. Ya, kita langsung ke gem shop aja. Ya, kalian bisa beli tuh si Beast Armor sama Ronin Tusk. Kayak Ronin Tusk, harganya ya 8.000 total ya, gue beli aja lah ya. Gue beli, ini gue beli juga. Oke, dah duit gue habis, mari kita coba ya. Si Dragon, si Beast Armor, kita coba dulu deh. Kita coba si Beast Armor se-OP apa ini ya. Gue belum pernah coba juga nih si Beast Armor. Nothing happen, bro. Nah, ini. Oh, gitu, oke. Okay. Gila, nambah darahnya banyak banget. Damn, nambah darahnya banyak banget. Aduh, tapi tidak cocok dengan baju gue sekarang ya. Tapi keren sih, lihat-lihat. Tapi keren ya. Pedangnya tak burik, anjing. Ini Santori, terus Santori. Apa sih, lihat. Begini ya teksturnya. Ya ampun, burik banget. Ya, lumayan keren sih. Tadi siapa satu lagi? Apa tadi satu lagi tadi? Oh, Ronin. Rambutnya ya. Rambutnya. Apa topengnya. Kita coba topengnya juga, teman-teman ya. Topengnya juga. Nah, gila lihat darah gua, cok. 260.000 nih, gue yakin damage gue juga bertambah nih. Oke, mari kita lihat apakah worth it apa enggak. Nih ntar kalau kalian pengen tahu statusnya nih teman-teman, nih statusnya kayak gini ya. Gue belum lihat juga statusnya kayak gimana sih sebenarnya. Jadi ntar ya, ntar kita lihat aja. Oke, statusnya kayak gitu. Itu gue dapat dari Trello-nya. Kalau enggak ya, ntar gue lihat dari Discord lah ya. So ya, yeah, let's go, kita akan coba observation dulu. Observation langsung Rengoku Onigiri. Langsung Rengoku Onigiri aja lah anjir. Langsung Dragon Twister. Kabur cok. No. Kabur.
Ya, jadi paling lawannya kayak gitu sih teman-teman ya. Lalu kalian healing flame. Lalu kalian dari jauh aja tuh ya. Aunotori gitu kan. Aunotori. Sakit gila, sakit banget anjir. Sakit banget ya kan. Ini susah banget lawan Kaido teman-teman. Satu hitnya segitu, gua gila pada darah gua 260.000 loh, gokil. Mana dia? Mana dia? Loh, mana Kaidonya lah? Lah. Lah, where's Kaido? Mati kah? Lah, mati kah? Mati kah? Oh, gila nih orang yang ini. Kuat juga dia anjir ngalahin Kaido langsung, cok. Gokil. Gokil. Padahal Kaido tadi susah banget loh. Gue sendirian aja ngalahinnya 10 menitan gitu, cuy. Bolak-balik mulu sih gara-gara itu ya. Mana dia? Wah, enggak tahu lah. Ya, pokoknya kalian bisa ngedapetin barang-barang Kaido juga dari si Kaido ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Ya, kayaknya video kita akan singkat aja karena ya gue belum dapat Dragon ya, dan GPO bentar lagi free tanggal 1 kalau kalian belum lihat di community post gue, community post di YouTube ya. Ya, itu GPO free tanggal 1 Juli, teman-teman ya. Wah, beruntunglah kalian yang gak punya bobak untuk beli ya, karena GPO bakal free. Jadi kalian tinggal tunggu aja tanggal 1 Juli teman-teman ya. Oke, so ya itu aja untuk video kita kali ini. Thank you buat semua yang sudah menonton dari sampai akhir. Lagi jangan suka di subscribe, subscribe gak mau, gak usah saya ubah. Kita ketemu lagi teman-teman di video berikutnya. Bye-bye, ciao. Because I know somewhere deep down in my heart I still love you. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ.